Sila tinggalin barang-barang bersyukur tiba di sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sawah hijanan tiang pelinggi sami karunia paija yang pun mau hadir letak takak sebegitu mulia niki dengan ucapan alhamdulillah hirabbil alamin. Sa kedua sambunan tiang pelinggi sami ucapan salawat dan salam nipah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ansa boleh lalu kajaran dengan bersolawat tiba beliau tengiring bersolawat sila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sabtu semakin terbahas masih tentang ilmu tak santri arahnya buku arah tulis. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, aparan kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kitab niki arah telu ciri-ciri dengan tuntut ilmu. Harap kira mbah gandang nasingan Arab kira ciri-ciri dengan nuntut ilmu? Arab telu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah jari satelu ni kita tahu baik contoh tak arab telu ciri-ciri dengan nuntut ilmu. Nah seandain dengan arab lalu mondok mondain jari apa-apa malah jari doro le masyarakat, nah berarti arab ciri-ciri le salah sikit le satelu niki. Jadi Nabi sa pertama hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, santri dengan sa pertama ciri-ciri dengan sa nuntut ilmu, sa pertama manusia pertama atau manusia seseorang pemuda atau pemudi selalu tuntut ilmu, sa ilmu samun tuntut niat ia cari bekal lemak le dunia maupun le akhirat. Nah niki ciri sa pertama dengan sa nuntut ilmu semata-mata karena Allah dan untuk menjadi bekal le dunia dan kaca le akhirat. Nah dengan samarak niki sami jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ia sulit tak arak kenan doang biasa lalu tuntut ilmu dan arak semata-mata niat karena Allah subhanahu wa ta'ala kanca jarin sangun li dunia kanca li akhirat. Ini kisah pertama sami jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah lamun wasa pertama niki sami jamaah dirahmati Allah semata-mata karena Allah hatta lalu tuntut ilmu semata-mata dari sangun telik dunia kanca li akhirat. Ia niat terlalu tuntut ilmu je insyaAllah ejari dengan belik lamun tulik nuntut ilmu oleh le pondok misalkan santri-santri ejari dengan belik et tekadu isi masyarakat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, niki ciri sak pertama dengan sak lalu nuntut ilmu oleh dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan le Imam Al-Ghazali. Nah, sa kedua sami jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sa tuntut ilmu niat niki pokok sa senang le dunia doang. En mau jaga gelar, okey. Intin arah penghasilan le dunia niki seperti sa kedua. Dengan salalu nuntut ilmu guna untuk memanfaatkan ilmu lek kehidupan mesaan doang ndek nuntut dengan mina marak contoh berambe niki dengan salah nuntut ilmu mu ule-ulein
ule-ule niki niat lengek jok masyarakat. Contoh barang niki sami jamaah. Seandainya narak dengan salah luntut ilmu niki kan muule niki niat niki adik sasugih manu. Pihak angkat TPK misal, pihak angkat pondok pesantren semata-mata untuk jadi kehidupan mesaknya doang. Ya niat. Nah, dengan samara dengan sak kedua niki, contoh salik kedua ni kan. Ya sak niki samut parapan dendek lemak kenyengkan sak akhir hayat mati dalam suul khatimah sami jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sak nggih lamun bau kenyengkan sakaratul maut niki bau na mati secara husnul khatimah. Lagu dengan saat para niki contoh hendak lalu nuntut ilmu mu ilmu niki mun kadu untuk kehidupan atau pribadi ni ado apo kon sa senang le atas dunia niki ja sulit sekat lemak e mati dalam keadaan husnul ensuul khatimah doang. Soal saya bahasa para niki dengan ulama alim ulama imam malahan kelas Imam Al-Ghazali ya bahasa marak marak niki le dalam kitab lah lek napi ngarang-ngarang niki jasa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki ciri sa kedua dengan sa nuntut ilmu. Nah, ya tahu perat dia yang pelinggi sa tiang pelinggi sa misalnya nuntut ilmu mun dek kena niat niki sami jamaah. Kan salik kedua niki niat tak lengen. Ciri sa kedua niki dengan sa nuntut ilmu lagu niat lengen niki sami jamaah. Den sa orang ada cerita awi niki dengan tak balen bat nasi daya tak balen. Ya. Hari ini bahas tentang nakake bahas tentang niat. Kembek nane demek lu ngaji isik minder lu ngaji non. Enggak anpor kan saling pamer-pameran tas. Nisa solahan merek, nisa mahalan ajin, nisa Allah. Dia tak salah tinggi sami jamaah tiang pelingi sami selalu bareng ngaji niat tiang pelingi sami lengek. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tebarang-barang adik sak cari marak sak pertama, ciri sak pertama tah. Adik sak nuntut ilmu niki niat semata-mata karena Allah, adik jadi sangon telik dunia maupun le akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bina marak firman Allah Subhanahu wa taala niki le surat As-Saff. Di dalam surat As-Saff niki napi artin, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak lakukan? Afala taqilun? Maka pada raos apa sandiwah kawe? Yaisin firman Allah Subhanahu wa taala niki sindiran bagi dengan sa wah lalu nuntut ilmu mu tempoh jadi tuan guru ustaz nin tempoh dan sami jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun muli doang lagu den gawe, tahun bersuruh doang lagu den gawe. Coba dari bahasa yang melinggi sami salah, coba lamun arak bahasan, tebarang-barang ja bahasan ja, dene salah niki, tebarang-barang gawe. Adik sa pada sukses lemah le hairat niki bahasan, lagu niki dah jamaah doang suruh ande. Munia cantik kan kau? Ya tahu salah ni kisah jamaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki ciri sa kedua dengan sa nuntut ilmu. Sa pertama apa baru? Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk bekalnya di dunia maupun di akhirat. Sa kedua, niat nuntut ilmu dengan sa nuntut ilmu nun, niat lengek, niat untuk pokokan sa senang li atas dunia doang. Arak telu ciri khas dengan sa nuntut ilmu. Sa pertama napa baru? Niat semata-mata karena Allah dan menjadi bekal irum le dunia maupun le sa kedua niat nuntut ilmu ni ada yang sa tekadu isi dengan tenang irum le atas dunia, nyaman irum le atas dunia doang. Tahun bersuruh doang lagu ndin ga? Den gawe. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki dua baru dua.
Saketelu Nabi ciri khas dengan saketelu Allah seseorang yang terpedaya oleh setan. Ya bahasa anu Imam Al-Ghazali dalam kitab. Sampai terparan dengan satu berdaya si setan niki yang pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Isi pepenok kepeng ta. Isi pepenok Nabi terparan, pepenok mobil. Malah isi petaik jabatan, pepenok mobil, pepenok kepeng. Nah, niki sak termasuk golongan dengan sak sengsara bangke layong ya basen. Dengan tak layak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu sak mun mau le dalam kenyangkan sak nuntut ilmu, enggak an mun taun kadu sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, le hal duniawi dah antun gawe tang taun kadu ya manu. Sak untuk akhirat, untuk bekal le akhirat jadi narak. Intin sentuh kedin wah kenyangkan le dunia isi ilmu ni. Niki sak makin sak tersindir isi de baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa Rasulullah SAW lemak pada akhir zaman penuh dengan sepupakian pada kancaku, bersorban pada kancaku, berjubah pada kancaku, laku wah 500 tahun duluan tak meneraka daripada dengan sa biasa sami jamak. Ia tersindir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam hadis lain apa bahasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak paling takutan selain isi dajjal adalah dengan sak pada kabupaten kanca aku setahun nyuruk doang. Ya basen Rasulullah SAW. Lebih lamun dajjal niki sami jamaah wah jelas menyesatkan. Lagu lamun dengan sak berilmu terus. Berambil yang terparan sami jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun besuruh doang mudik gawe, malah ngonek-ngonek. Ini pembesuh di doang sami jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jarin ilmu niki mung gawe isi ade yang sasiki penuh harta, ade yang sasiki taik jabatan, ade yang sasiki penuh mobil. Niki sami jamaah lebih ketakutan dengan samarak niki dibandingkan dengan dajjal di bahasa Rasulullah SAW. Saya ingat lamun dajjal ini wah jelas menyesatkan. Labu dengan samarak niki ja. Sak ndin kena antan gawe ilmu niki, ndin kena lain jauh ilmu niki ja. Tersedak langan dalam sami jamaah. Tersedak langan dalam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ciri-ciri dengan munafik ngene-ngene niki. Sedangkan al munafiquna fid darkil asfaliminan tu dasar neraka dan tergolok dengan semunafik. Dengan semunah. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki telur ciri-ciri dengan sanuntut ilmu arak sak memang semata-mata karena Allah dari bakal irup kanja dunia, arak sak memang untuk kehidupan pribadi doang, untuk kehidupan pribadi ada yang sesukih mesaan doang kenan terus yang tan gawe ilen jauh ilmun terus sak ketelun niki berbentan ilmun menjauh jokto ada yang sak penuh kaum ada yang sak penuh harta sami jamaah. Ya seurutan sak ketelun niki ya dengan sa terjajah ya si setan sami jamaah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tiang pelinggih sami niki terhindar dari sifat sak keduan keje sak keteluan. Memang tiang pelinggih sami mudah-mudahan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala nuntut ilmu dait ade insa arak dari bekal di hirup lek dunia maupun lek akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musekedar niki bawontan sampean leminan pemanasan niki makin oleh abah tiang oleh sa anuan sepengan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekman tutup pengajian oleh tiang niki tengiring berdoa malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anuna
min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha nafan ala ummatihi musarmada tuba liman yanfa'zuhu dunya wa ukhra wa kaifa la iza yamutu jismuhu la yabsuda ya rabbi nawwir qalbana bi nuril qur'an injala waftah lana bi darsin aw qira'atin turattala ya allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Dan jelas semalik kering sekali telu macam ciri khas dengan sanuntut ilmu. Sah pertama adalah seorang yang menuntut ilmu guna dijadikan bekal untuk akhirat dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah niki termasuk dengan-dengan sah dalam golongan dengan-dengan sah beruntung. Mudengan golongan ciri khas kedua, seorang yang menuntut ilmu guna dimanfaatkan dalam kehidupannya di dunia sehingga ia memperoleh kemuliaan tempohon tengah terpemulia nisi jamaah sandin kedudukan harta bahwa sebenarnya tak mungkin tahu ini salah lagu menggawe kita. Nah niki ciri khas kedua dengan sanuntut ilmu. Terus ciri khas ketelu dengan sawah seseorang yang sudah terperdaya oleh setan ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta serta untuk membangga-banggakan adik satu sadu berduin kaum menentuparan berduin kaum. Nah niki telu ciri-ciri khas dengan sanuntut ilmu. Semoga tiang peninggi samit termasuk dalam ciri khas sapertama. Sekedar niki kita tutup doa dengan doa kepada majelis subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.